Woi, 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 woi. Perhatikan, perhatikan teman-teman tuh, perhatikan tuh. Wih, banyak ya teman-teman. Patium. Ternyata ada yang bantu kita nyari itu. Oke teman-teman, Goliwa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kali ini kita nguras di pinggir jalan lintas Sumatera teman-teman. Belakang saya tepatnya ini jalan lintas Sumatera ya. Banyak orang lalu lalang itu ya. Kalau teman-teman pernah lewat jalan lintas Sumatera, ini tepatnya di depan SMP. Itu SMP sana ya, SMP Negeri 1. Ini ada bekoan atau bekas galian ekskavator ya, di pinggir jalan, dan ada warung-warung seperti ini. Warung-warung pinggir jalan ini tepatnya di belakang warungnya teman-teman. Ini ada spot katanya balik saring ya, katanya mantep tempatnya, katanya pernah balik saring itu lihat ada ikan nilanya, katanya bobotnya di atas 1 kiloan di balik saring itu, sama warga sini, mungkin warga sini atau warga mana lah, pokoknya tadi jumpa di situ. Kita ajak nguras aja. Jadi paling saring dan lele itulah ya. Dua orang lagi mendung di sana. Kita nunggu teman-teman yang lain. Katanya sih seperti Pak Leman, Mas Amin, kemudian Bang Suyadi, orang Pulau Raja sini katanya mau nyusul. Tapi ya kita lihat aja nanti bisa ngikut atau enggak ya. Karena ini kalau diguras pun hanya butuh waktu mungkin 2 jam. Kalau orang itu nyusulnya mungkin kesorean ya, nggak akan ketemu kita, bahkan ya, airnya ini udah habis ya, jadi paling tinggal sampahnya. Kalau dari kita lihat-lihat tadi, sepertinya ikannya banyak teman-teman, tapi ya nggak tahu ya, kalau belum habis airnya, kita nggak tahu pasti, tapi kalau dari goyangan-goyangan airnya, seperti tadi situ, banyak lari-lari ikannya teman-teman. Nah, kita lihat aja nanti ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa juga buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa silahkan subscribe, dan jangan lupa juga silahkan di like ya kalau udah nonton videonya ya. Kita lihat aja nih, itu. Mesin sudah dinyalakan teman-teman ya. Dan itu Bang Suyadi udah datang berikut dengan teman-temannya. Namun Pak Leman, Mas Amin belum datang ya, entah bisa atau enggak ya. Kita lama-lama mendungnya tadi di sana, sama di sana teman-teman. Lebih hampir 2 jaman lebih lah kita buang waktu buat bendungnya. Kita tunggu aja, itu udah nyalakan satu mesin, tinggal satu lagi. Ini mungkin butuh waktu mungkin hanya 1,5 jam aja teman-teman udah kelar, karena nggak begitu dalam ya. Airnya palingan juga total ratanya 1 lutut lah ya. Kita tunggu aja, kita lihat ikannya banyak atau enggak. Memang tadi ada ikan lari besar di sana, tapi entah ikan apa. Kita lihat aja teman-teman ya. Dan yang kedua udah nyala teman-teman ya. Ini udah banyak kurangnya teman-teman. Nah, ini kita ditonton sama Mas Hendri agen kereto. Ada subscriber kita juga sama ya, Mas Hendri Kerto ya, di Kisaran ya. Ini pemberannya abang ini. Ini Mas Hendri jualan kereta. Kalau kereta di sini kita bilang apa ya? Sepeda motor teman-teman ya, bukan kereta api. Itu kalau di Jawa mungkin ya, kereta api. Oh,
Wih, itu ikannya, perhatikan teman-teman tuh. Wih, itu ikan semua itu. Wih. Ikan sekuat sama puta. Itu tuh. Puta tadi itu. Udah dapat gabungnya teman-teman. Ada sekitar kurang lebih 3 on. 3 on. Belum lagi selesai udah dapat gabus gitu teman. Ini disaring panen juga kan tepat itu. Aduh. Tepat dulu yang kita panen. Karena kebetulan banyak kan tepatnya teman-teman. Woi, gabus tuh. Ada gabus yang larikan diri dari sana teman-teman tuh. Lumayan besar juga. Udah masuk ke sini. Wah itu. Wah. Itu. Wah, nanti biar paling saring yang nangkep itu. Gabus teman-teman, gabus. Ternyata gabusnya lumayan banyak teman-teman ya. Sudah ada 2 ekor tadi yang masuk ke mesin. Soalnya penghalang untuk pipa isapnya itu bolong. Jadi airnya akan besar pun masuk teman-teman. Wah itu gabus itu. Jadi gabus banyak teman-teman. Nila belum tahu ya. Nanti kita cek-cek apakah nila atau ada nilainya atau enggak. Pasium teman-teman tuh. Pasium. Ini juga paling sering dapat sepasium ini ya. Pasium. Main besar. Gabus yang paling besar udah dapat sama Bang Suyadi teman-teman. Tapi susah ya, lokasi kita nyoting ini susah karena terlalu terjal teman-teman, jadi nggak bisa mendekat. Cukup dari atas aja kita ini. Sayang teman-teman, kita nggak bisa ngabadikan momennya. Soalnya kamera tadi tiba-tiba error data, nggak tahu kenapa lensanya sepertinya error. Jadi ini dapat untuk di sini ya. Banyak sebenarnya. Gabus, sepasium, tuh. Gabusnya lumayan besar. Kurang lebihnya 1,5 kilo deh. Tapi ya momen nggak bisa kita abadikan, soalnya gangguan. Nggak tahu tiba-tiba teman-teman, mungkin ini kamera pernah terjatuh. Jadi mungkin error lensanya ya. Jadi ya mohon maaf. Kita kesana aja lah kalau gitu. Yang di sini kita anggap aja udah selesai. Itu biar adik itu nyariin tuh. Kita kesana aja pak. Kita lihat di sana mana tahu masih ada peruntungan kita untuk menyaksikan ikan yang ada di sana ya. Ayo. Perhatikan teman-teman tuh, perhatikan tuh. Ikan nila teman-teman tuh. Tuh. Ternyata di sini ada ikan nila ya teman-teman. Wih, itu lagi banyak. Banyak itu teman-teman. Campur tepat, ada tepatnya, ada buta, ada nila. Dan Pak Leman akhirnya nyusul juga ini. Nyusulnya kesorean. Ini Mas Ripin Kadus Rahuning ini. Dan ini Mas Amin akhirnya nyusul juga tapi kesorean. Ayo masuk, awas kalau nggak masuk.
Banyak nila, Pak. Aman, nila ada. Tinggal milih mau nila apa. Nila mati. Mulai ya. Mulai masuk ikannya. Wih, ada besar ini teman-teman. Tadi saring. Apa itu ya tadi? Ada yang spray buatan ikannya, nampakkan badannya tadi teman-teman. Itu ikan ini? Itu. Wih, banyak ya teman-teman. Patium, nila itu. Patium itu. Wih. Rasa patium, pat biasa, kan nila, tapi nilainya yang kelihatan 3 jari ya. Gak ada yang besar banget, tapi entah, belum habis airnya. Itu rame itu masuk itu di cesernya Bang Siadi. Wih, itu. Amin. Masuk, Min. Loh. Biar cepat diselesaikan. Oke, Bang. Pak Leman katanya nggak mau masuk, takut karena nggak pakai sepatu ya, takut kena caca katanya. Dia cukup nengok aja katanya. Setelah aku nengok aja katanya. Batim teman-teman. Gerak itu. Lele teman-teman sini. Nyata di sini lelenya itu. Itu. Lele. Itu juga lele. Sana juga tadi ada lele di situ. Di sini lele. Ada yang sembunyi lele di sini tadi. Ini malah mau kemana ini lelenya? Gua itu. Ada juga lele. Banyak lilinya. Mencarinya masih di sana. Masih bersihkan yang di sana. Aleman nggak berani masuk karena takut. Takut sama beling. Padahal ikannya di depan mata ini, Pak. Rame. Ini lele. Itu situ ada lele tadi situ. Mana tanggokmu? Nanti kau kena tadi. Awas tanganmu. Itu kau marah aja, tak tidur. Korupannya udah ada soalnya awal Eman. Aduh, hilang. Nah, ternyata keluar juga lilinya itu. Iya, lempar ke darat. Drop. Iya. Dapat juga akhirnya. Lili kampung ini, lili koli teman-teman. Kalau kena tangan ini 7 hari 7 bulan ini. Sakitnya. Itu dia masih ada lagi. Itu ada lagi masih itu. Di pelepah itu. Ada pelepah itu. Nah, itu depan itu ada pelepah kan? Itu di bawah pelepah, tengoklah. Di bawah pelepah yang malang itu. Nah, itu. Nah, itu di bawahnya, Pak. Tengok di bawahnya. Ada tadi itu. Lele juga.
Ah itu tuh, tuh, tuh. Awas tangan. Maju itu biasanya maju dia. Maju juga, maju lagi. Biasanya maju itu dia kalau udah gitu kan. Nah, kali ini gak gampang teman-teman ya. Iya, tepat itu. Terus, terus ini. Eh, nah, itu, itu. What? Hati-hati. Kalau matil tenang, kita bawa obatnya ya. Paling cuma sakit sebentar aja itu. Habis itu baru jerit-jerit. Ayo bang. Gini, gini, masuk. Bangsa tinggal pinggir jalan kok kan teh sambil wong. Udah dapet tuh, alah udah dapet tuh. Dua ekor, di situ ada lagi tadi situ. Tapi kita ketinggalan nangkepnya, nggak tahu. Kita soalnya tadi lihat tadi itu nangkep ikan lele. Ternyata sini Boy juga sudah nangkep ikan gabus ya. Pasir. Pasirnya lumayan besar teman-teman. Gabus. Gabus. Mana deh? Kali tarik masih keteter sih. Cuma kan apa? Keper teman-teman. Ternyata bukan nila teman-teman ya. Keper teman-teman. Ini banyak teman-teman kepernya. Itu aja. Gajinya paling sering itu banyak cuman. Kenapa itu? Kenapa ini?
rame itu. Gagangnya paling saring. Iya. Rame tenan iwaknya itu. Malahnya udah banyak ambil, udah satu goni 10 kilo teman-teman ikannya. Ada besar tuh, kenapa itu lele apa itu? Wih, wah, cepat diamnya, cepat diamnya besar. Itu, oh, itu dia teman-teman. Lumayan lumayan kalau 2 on jelas ada itu. Ini dia. Mana enggak berani nangkep. Nyadi ini berani sih. Perhatikan itu tuh, perhatikan. Ternyata ada yang bantu kita nyari itu. Oh, dia ternyata nyari kesempatan. Iya, Pak. Kita nyari ikan, dia juga membantu nyari ikan juga. Iya. Biarlah. Suka hati dia. Suka hati mau milih yang besar atau yang kecil. Mungkin kalau yang besar nggak habis makannya. Paling yang kecil aja. Kalau ngenai tangan itu pokoknya 7 hari 7 bulan nangkal sakitnya. Sana kena liling-liling ngumpul di situ ternyata teman-teman. Ikan terakhir malah ikan lele semua yang ngumpul teman-teman. Ya suat ini. Ini bang. Wah, cepat diem lagi. Ini ada penonton ini karena kita kebetulan di jalan lintas ya. Kita suruh cariin aja. Kalau belum mandi ya silakan. Ini ada anggota baru guys. Biar mereka masuk juga. Nyari ikan ya, biar merasakan serunya nyari ikan. Karena kita juga kalau ngabiskan ikannya nggak mungkin lah. Biar yang mau ngambil ambil sendiri. Kita aja udah dapat 10 kilo ada teman-teman. Ini masih ada nih teman-teman. Ada sekitar 10 meter hampir ini nggak kita cari ini. Saring udah nggak sanggup sama Bang Jadi. Sana aja. Boler-boler. Ampun, Rek. Wah, lele ini aneh nih gua. Dasar kene ku. Ini nih. Lele. Ini masih banyak teman-teman, tapi ya nggak mungkin akan habis lah kita nyariin. Soalnya ikan di dalam lumpur itu kan nggak gampang loh nyariinnya. Jadi biarkan aja yang nggak kelihatan, biarin aja. Kalaupun nih adik-adik ini mau nyariin ya silahkan tuh. Kita suruh masuk aja untuk menghabiskan. Kalau memang habis, tapi nggak mungkin lah. Palingan juga
banyak yang sembunyi-sembunyi di lumpur ya. Oke teman-teman ya, ini jadi pendapatan kita. Wah ya, ini kan Pak Semnya besar-besar ini teman-teman. Pak Semnya nih ha, wah, Pak Semnya 4 jari, hapus Pak Semnya nih ha, mantul Pak Semnya. Rata-rata 4 jari Pak Semnya teman-teman. Ada ikan tembakangnya 1 ekor. Ini 5 jari teman-teman. Wah, 5 jari. Woi, mau ya. Woi, banyak, Lik. Kita wong telu ae. Tadi udah dikasihkan juga sebagian penonton ya, udah pulang. Soalnya tadi penonton yang tersitu-situ tuh. Warung-warung itu. Kita ya, bagi. Ya, enggak usah iki, enggak. Kok itu bagian kita ada orang berlima tadi, ada 2 orang sebenarnya yang bantu tapi udah buru pulang. Taksiran ada sekitar 10 kilo ada li ya? Ada li 10 kilo? Ada. Lihat sama yang dibawa tadi sama penonton-penonton itu mungkin ya 10 kilo lebih ya teman-teman. Memang spotnya lumayan dan ada lagi tawaran di situ untuk nguras di situ. Ada di sana rumah warung sana, suruh nguras sana tapi ya nanti lain waktu ini dulu. Ini aja udah banyak seperti ini udah bingung kita teman-teman. Oke ya, jadi demikian kita ini bagi-bagi dan kita akan pulang ke rumah. Buat teman-teman yang baru nonton channel kita ini jangan lupa ya, silahkan subscribe, dan buat yang udah subscribe jangan lupa di like ya. Itu tombol jingat di bawah itu ada tombol jingat seperti ini, diklik aja biar kita semakin tambah semangat terus bikin konten-konten berikutnya ya. Masih banyak spot yang akan kita datangi, kata Bang Suyadi di sana juga semuanya. Jadi sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di spot kita berikutnya.